Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku Mbok Kicono. Halo, apa kabar sobat online? Hari ini Mbok Kicono lagi ada di kebun ya. Musim panas, bingung mau ngapain karena tamu semakin sedikit. Jadi Mbok Kicono putuskan buat cabutin rumput ya sobat online ya. Pokoknya apapun kerjaannya tetap semangat dan cayo ya. Ini jauh-jauh ke Taiwan, kita kesini cuma ngerumput. Mbok Kicono mau ngerumputin ini sayur ya sobat online ya. Ini sayur stroberi ya, yang biasa Mbok Kicono panen buat tamu. Tapi karena ini udah tua-tua, udah terlalu tua ya, nggak dipanen. Jadi saatnya kita cabutin semua dan kita buangin ya. Karena udah nggak enak, udah terlalu tua itu keras seperti ini. Ini udah pada berbunga ya. Padahal ini baunya wangi banget, kayak ada bau apanya ya, Mai? Seledri ya. Ora bau uyeroro. Pokok men jos top markotep ini sayurnya. Ini tidak kepakai ya, kita cabutin aja biar jalannya enak dipakai. Keras sobat online. Iya, seperti ini. Kalau ada kambing mah buat pakan kambing mesti doyan ya. Kambingnya kambing Roro, gak mau makan iki. Di belakang juga semuanya sayur stroberi ya. Kan sayur yang mirip stroberi. Ini semuanya lautan hamparan sayur-sayuran. Menurung mbak. Dari atas dulu mas, itu mas. Ya matinya ke sini dong. Mantap, tendang yakin. Ini kok ada dulu ini jangan dicabut ya, yang itu belakang sama. Belakang, belakang satu lagi. Sana, sana, sana. Itu mentok tanam. Itu buat bumbu. Kayak bumbu kari. Untuk bumbunya banyak banget. Iya, makanya harus pakai sarung tangan. Karena banyak ulat bulu ya sobat online ya. Karena sayurnya ini enggak disiram banyak. Jadi. Hah? Apa? Kita lanjut lagi sobat online. Besoknya nanti mau. Kolam mana yang di? Mau kan lo pekas kaya ya. Oh, pesan bentuk aja sih yang kena tiba. Dicabuti sayure karena nggak ada yang mau manenin, nggak ada yang mau makan, jadi kebanyakan ya bosen tiap hari dikasih makan sayur kayak ginian, jadi kita sekarang cabutin biar tahun depan bisa tumbuh lagi ya Maya. Enggak lah, kayak dicuak cabuti ya enggak lah. Kita pakai metode sesat. Nek ada musim panas mah sayuran kita kalau dikasih dingin, kalau musim dingin mah enak nggak kamu. Karena ini agak masuk ke musim panas. Oke sayur. Jadi sayur-sayur seperti ini nggak ada harga diri. Dulu kamu waktu di PT diajarinnya apa? Ngapain? Neng PT anak diajari cara merumput di Taiwan.
cara cabut rumput di Taiwan aman. Masa sih? Ya, alhamdulillah. Ada tamu, Lur. Ada yang berendam. 10. Berarti 5, 6, 7. 10 jam. Ya, lumayan. Kompak. Ada kayak ini ada tamu. Risik Roro, minggir minggir. Tapi cincin ini. Abang Joni, Abang Joni bersama yang lain. Nanti saya viralkan Abang Joni. Aku malas duduk tenan lah. Kan latihan mendodok biar seksi. Untut awas ya. Yang kontan untut deh. Jadi harus selalu bawa ini sajen kemenyan. Kan dodok ini gini loh. Kayaknya itu dicukup deh. Apa nih? Itu nih kok. Ya iya. Bisa nih. Bisa makan. Ya kan cukupnya kan ijen. Ya kalau masih ada kan kayak kepira Maya. Ya. Merepotkan saja ya. Nggak dimakan malah jadi kebanyakan. Karena ini di jalan juga ya, sobat online ya. Ya, lainnya. Lah ngapa? Ada kurang duit. Iku depannya mah. Semuanya mah. Iku kunang-kunang ini. Ini kunang-kunang. Iku. Ini saya lemak ya. Orang anus mabur. Apa? Ngamuk ya. Nah, aku harus nyapu menang misal. Jiko kayak nyong yang ini jajal. Kan susah teman. Jiko kayak pocokan kono kuwi, pageran kono Jiko. Hah? Langsung kerambat. Kerambat apa? Ini mah harus disuruh.
untuk cabut di bagian ini sih kak, bisa ngumpul aku. Ini gak ngekot. Ngarit. Ini kena gue cerita anakku tuh atau yang Taiwan malah ngarit. Kesel-kesel udah kan cuci pipi nang tempat tanu kita gue lalu iya berat mas ya enggak deh. Iya mas, satu lagi mas. Ini makanannya rapi kan? Apa nih? Cuma aku kan dari bawah ke atas. Daripada ngelangin di temen sih ya. Lah, ini 550. Jadi kan saya sih. Apa nih? Temennya yang tepat. Ini langsung jualan kepret. Ternyata kie. Sambil dorong-dorong. Ih, siapa sih tepat ternyata? Aku biasanya sih. Apa sih yang orang males? Utang juga. Berarti yang pakai sarung tangan sih gigi. Ya cabutnya sih cantik no. Ayo dipangan pedus yang ngono krikiti si prike. Arit model langgo arit. Cepet malahan. Lebih cepet pakai peso. Jago. Pakai peso cepetan lho. Enak mas, rumput mau enak. Kuno kasih yang pok kamu di situ. Ini tuh ini kayak aneh sih, mau nindi. Wah, ini karena sih kok ini yang gue sofa, sama sofa dipotong. Ngarep tak, nggak lo anjing kongannya itu pergi. Hari ini yang gue bawa sofa. Ini sebenarnya enak ya. Bisa yang ngomong apa? Gigi satu dong om. Gigi satu.
Jadi tak waras poras sih ya. Malah tulanan ular. Ngerti ya, ini ki tadi santi ini tak ganti lili ya. Dan diadopsi kalau Raffi Ahmad. Jadi ini unggulnya si ubi. Uraruh. Kan belum dipus, bukan sih kok wis. Capek sobat online. Begah ya ternyata ya. Si Maya ini begah. Kan paninya telur loh. Iya. Kayaknya kamu kenapa gak pakai mesin ya? Coba nih, Pak. Hah? Gak mau? Kan ada Maya. Jadinya pakai ini aja, sabut berdua kan cepet. Ini gimbal? Bongkot sih. Emang dia suka emang dipakai pasar tuh? Mungkin. Kalau pemilih gimana? Enggak, enggak itu kan marah gede mau. Selain shopping apa lagi yang akan saya lakukan? Tapi Gio turun. Oke sobat online, karena potong rumputnya masih panjang lagi, masih banyak ya. Jadi Mbok Kecono mau pamit undur diri dulu. Karena waktunya juga udah sore ya, kalau sambil dibikin video pasti bakal lama banget. Jadi Mbok Kicono putuskan untuk akhiri video ini. Terima kasih yang udah menyaksikan video Mbok Kicono. Jangan lupa buat like, comment, and kirim kritik, saran, dan masukannya. Next, kira-kira Mbok Kicono bikin video apa lagi ya. Maaf ya sobat online kalau videonya kurang menarik, cuman ngarit-ngarit-ngarit. Karena musim panas itu kegiatannya ya seperti ini ya sobat online ya. Karena tamunya itu jarang yang pada kesini, jadi Mbok Kicono harus siap-siap. Jadi donor gratis ya, harus ngaret. Apalagi ini villanya tuh kawasannya lebar banget, biasanya tuh pakai mesin ya. Tapi kalau pakai mesin Mbok Kicono itu harus gendong-gendong juga lagi males banget. Jadi Mbok Kicono putuskan untuk cabutin sambil pelan-pelan menikmati ya, menikmati pekerjaan. Oke, terima kasih dan bye-bye. Karena si Marginonya katanya udah begah-begah, enggak kuat dodok gitu ya. Iya. Bye-bye.